Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina, sayyiati a'malina, mayyahdihillahu falamudillalah, wa mayudlil falahadiyalah, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali lagi kita melanjutkan pembahasan kita di dalam kajian syarah kitab Tauhid. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang amat sangat banyak, yang dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa terus melanjutkan aktivitas kita sehari-hari, yang dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa terus mempelajari dinul Islam ini, yang dengannya kita bisa mewujudkan tujuan daripada penciptaan kita di dunia ini, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita juga berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita agama Islam yang mulia ini, sehingga kita bisa merasakan kenikmatan beragama sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar, dalam beramal, dan dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita membacakan syarah ya dalam kitab Al-Mulakhas Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Pada kesempatan kali ini tema yang akan kita bacakan kembali yaitu bab ma jaa fil iqsam 'ala Allah. Pembahasan tentang hukum bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ahli ilmu bahwasannya bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala setidaknya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bersumpah atas nama Allah terhadap hal-hal yang memang telah ditentukan hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti ucapan ya demi Allah sesungguhnya orang-orang musyrik kembalinya, tempat kembali mereka itu neraka. Maka yang demikian itu dibolehkan. Ya. Kemudian yang kedua, bersumpah atas nama Allah dengan husnuzon, ya, dengan berharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian juga diperbolehkan. Ya. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, yang ini merupakan pembahasan kita, bersumpah atas nama Allah terhadap hal-hal yang akan datang dan menghukumi sesuatu ya atas hawa nafsu ya, dan juga bisa meremehkan misalnya orang lain, maka yang demikian ini tidaklah dibenarkan. Sebagaimana akan kita bacakan ya hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, An Jundub bin Abdullah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala rajulun wallahi la yaghfirullahu li fulan, faqala Allahu azza wa jal, man dhal ladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan, inni qad ghafartu lahu wa ahbabtu amalaka. Rawahu Muslim.
Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, telah berkata seorang laki-laki, demi Allah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa si fulan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata, man dhal ladzi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulan. Siapa yang menyombongkan diri sehingga dia berani mengatakan aku tidak akan mengampuni dosa si fulan. Inni qad ghafartu lahu wa ahbabtu 'amalaka. Sungguh dengan ucapan itu aku mengampuni dosa si fulan dan aku hapuskan amalan-amalan si fulan. Kemudian di dalam riwayat yang lain, fi hadis Abi Hurairah, ca annal qa'il rajulun 'abid. Ya. Disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah bahwasannya orang yang berkata tadi, yang bersumpah atas nama Allah tadi itu adalah seorang ahli ibadah. Ya, seorang ahli ibadah yang disebutkan di dalam riwayat, ya, dua orang yang bersaudara dari Bani Israel, terjadi perselisihan di antara mereka, sehingga seorang ahli ibadah berucap kepada seorang lain yang dia merupakan ahli, ya, maksiat. Dia berucap atas nama Allah, sungguhnya engkau tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah tema kita, ya, bersumpah atas nama Allah dan menghukumnya orang lain, ya, terhadap sesuatu yang tentunya belum diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hukumnya. Ya. Lantas di dalam hadis ini disebutkan, orang tersebut mendapatkan ampunan. Ahli maksiat tadi mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan si ahli ibadah tadi justru dia, ya, amalannya dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah akan kita sambung pembahasan ini setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya mabadu. Qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita melanjutkan pembahasan kita yang berkaitan tentang bersumpah atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Telah kita bacakan tadi hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, ya. Kemudian telah kita bacakan juga riwayat dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwasannya orang yang berkata tadi adalah orang yang ahli ibadah, ya, bersumpah atas nama Allah subhanahu wa ta'ala, mengatakan kepada ahli maksiat, ya, bahwasannya dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikatakan oleh Abu Hurairah, takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratahu. Sungguh seorang laki-laki ini telah berucap satu ucapan yang mana ucapan tersebut menghancurkan dunia dan akhiratnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini menunjukkan kepada kita bahwasannya syariat kita menjaga lini, ya, kehidupan kita, menjaga ketauhidan seseorang sampai pun dalam masalah ucapan, ya, masalah lisan ini kita diberikan bimbingan, diberikan arahan. Lihat di dalam hadis ini, ucapan seseorang itu bisa, ya, membuat dia masuk surga, bahkan bisa juga membuat seseorang itu masuk ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana riwayat yang telah kita bacakan tadi, dia memponis seseorang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini terjadi di sebagian kaum muslimin, ya, tatkala sedang emosi, sedang marah, sehingga keluarlah ucapan-ucapan yang mana ucapan tersebut bisa mendatangkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Mengapa dia mengatakan atau mendahului Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara ini? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengampun? Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah luas. Ya. Orang yang melakukan hal ini telah mendahului Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak beradab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menganggap dirinya memiliki keutamaan, memiliki karamah, sehingga dia berani menghukumi orang lain. Ya, ini mengajarkan kepada kita
perlunya sikap ya tawadu, ya, untuk berkaca siapakah kita sehingga kita bisa memponis orang lain, menghukumi orang lain, ya, sampai kita diajarkan oleh syariat kita sedetail ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bacakan beberapa faedah penting yang dituliskan oleh Syekh dalam pembahasan ini. Yang pertama, tahrimul iksami 'ala Allah illa idza kana 'ala wajhi husni dhanni bihi wa ta'mili al khairi minhu. Ya, dilarang keras seseorang itu bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, ya, mendahului hukum Allah Subhanahu wa taala, kemudian menganggap diri memiliki keutamaan dan meremehkan orang lain. Ya, yang demikian itu tidaklah dibenarkan di dalam syariat kita ini. Ya. Kemudian yang berikutnya, wujubu husnil adabi ma'allah. Wajibnya seseorang itu beradab yang baik, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lisan perlu dijaga dengan baik. Ya, berapa banyak seseorang itu mendapatkan kerugian di dunia dan di akhirat disebabkan lisan, ucapan yang mungkin dia tidak menyangka hal tersebut biasa-biasa saja, namun memiliki dampak yang luar biasa. Sebagaimana Abu Hurairah mengatakan, takallama bi kalimatin, ya, aw baqat dunyahu wa akhiratahu. Seseorang tadi telah berkata satu ucapan yang ucapan tersebut menghancurkan dunia dan akhiratnya. Ya, berani dia menghukumi orang lain, memponis orang lain, mendahului Allah Subhanahu wa taala yang memiliki ampunan dan rahmat yang maha luas, ya, sehingga dia dihukumi, ya, amalannya itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, syiddatul khatari lisani wa wujubu hifdzihi, ya. Faedah yang berikutnya, bahaya lisan dan wajibnya kita menjaga dengan baik. Ya. Lisan kita bisa kontrol. Masih banyak hal yang perlu atau bisa kita lakukan, ya, dengan lisan kita. Ya. Setidaknya kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, ya. Kalau orang yang memiliki ilmu, dia berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya, ya. Atau dia membaca Al-Qur'an, ya, menasihati kaum muslimin dan lain sebagainya, sangat banyak. Ya, kita jauhi, ya, perbuatan atau perkataan-perkataan, ya, yang tentunya menyelisihi syariat kita ini, menyelisihi ketauhidan, ya. Karena yang demikian itu, ya, merupakan, ya, tuntunan ajaran di dalam agama Islam ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, intinya seseorang, ya, senantiasa memperhatikan semua gerak-geriknya, amalan badannya, amalan hatinya, amalan lisannya, karena ya semua itu diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila semua gerak-geriknya diisi, ya, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya berdasarkan ilmu, maka dia akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, apabila gerak-geriknya, ya, tidak diisi dengan ibadah kepada Allah, namun justru diisi dengan kemaksiatan kepada Allah, dia akan mendapatkan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. InsyaAllah akan kita sambung pembahasan ini setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ya mabadu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita membacakan syarah daripada kitab Tauhid.
penulis yang membawakan kembali satu tema, yaitu babun la yustashfa'u billahi ala khalqihi, ya, tentang syafaat. Maksudnya tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu diminta untuk menjadi pemberi syafaat. Ya, bahwasanya tentunya syafaat ini memiliki beberapa unsur. Yang pertama, al-masyfu' indahu, yaitu pemilik syafaat itu. Ya, syafaat itu di tangan siapa? Ya, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya asy-syafi', yaitu pemberi syafaat, pemberi syafaat. Ya, kemudian yang berikutnya al-masyfu' lahu, yaitu orang yang dimintakan syafaat untuknya. Ya, kemudian yang berikutnya syafaat, yaitu syafaat itu sendiri. Tentunya syafaat ini memiliki ya urgensi, kepentingan, ya, disebutkan dalam hadis, berilah syafaat yang engkau akan diberikan pahala dengannya. Tentunya syafaat yang dimaksud tentunya syafaat yang baik, bukan syafaat yang buruk. Maka akan kita bacakan ya hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Jubair bin Mut'im radhiyallahu an qal jaa a'rabiyyun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqal ya Rasulullah nuhikatil anfus wa jaa al-'ayal wa halakatil amwal فَاسْتَسْكِ لَنَا رَبَّكَ فَإِنَّا نَسْتَشْفِئُ بِاللَّهِ عَلَيْكَ وَبِكَ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ فَمَا زَالُ يُسَبِّهُ حَتَّى عُرِفَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ وَيْحَكَ أَتَدْرِ مَا اللَّهِ إِنَّ شَأْنَا شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. Disebutkan di dalam riwayat ini bahwasannya seorang Arab Badui telah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, telah binasa jiwa-jiwa, telah lemah ya manusia, dan telah menyebar itu kelaparan. Wahalakatil anwal, dan demikian pula harta-harta telah binasa disebabkan oleh cuaca dan juga ya, tidak diturunkannya hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastaskilana rabbaka, maka mintalah kepada Allah agar kiranya Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Fa inna nastashfi'u billahi 'alaik wa bika 'ala Allah, sesungguhnya kami ya meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah. Setelah mendengarkan ya ketika A'rabi ini mengatakan kami meminta syafaat ya kepada Allah agar kiranya Allah Subhanahu wa taala ya berdoa kepadamu. Maka Nabi SAW mengatakan subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah. Dan beliau terus melanjutkan tasbihnya sehingga nampak di wajah para sahabat itu bahwasannya Nabi SAW itu marah terhadap ucapannya tadi itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Waihak, celakalah engkau. Atadrimallah, apakah engkau tidak tahu siapa Allah itu? Inna sya'nallahi a'zham min dzalika. Sungguhnya kedudukan Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada apa yang engkau katakan. Innahu la yustashfa billahi ala ahadin min khalqihi. Sungguhnya tidak dimintakan syafaat ya kepada Allah untuk ditujukan kepada salah satu makhluknya." Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, sebagaimana telah kita sebutkan di muqaddimah tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah pemilik syafaat. Ya, kemudian orang yang setelahnya adalah pemberi syafaat. Di dalam hadis ini, ya, seorang yang datang ini dia menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai pemberi syafaat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dijadikan sebagai pemilik syafaat.
pemilik keputusan dan ini merupakan kesalahan. Ucapan ini ucapan yang salah. Yang seharusnya Allah Subhanahu wa taala itulah yang memiliki syafaat. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keputusan dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pemberi syafaat yang memintakan nanti syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya diberikan ditujukan kepada orang-orang yang akan diberikan syafaat. Ya. Intinya bahwasannya ucapan tersebut ia menyelisihi ketauhidan dan itu harus dijauhi oleh setiap kaum muslimin dan muslimat. Ya. Meminta syafaat ya dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala ya sebagai pemberi syafaat itu tidaklah dibenarkan karena Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik syafaat. Beberapa faedah yang bisa kita petik diantaranya tahrimul istisfa'i billahi ala ahadin min khalqih. Ya, sebagaimana telah kita sebutkan, Allah tidak dijadikan sebagai pemberi syafaat, akan tetapi pemilik syafaat. Kemudian yang berikutnya, tanzihullahi amma la yaliqu bihi. Ya, pensucian Allah Subhanahu wa taala ya terhadap hal-hal yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, ingkarul munkar wa ta'limul jahil. Ya, mengingkari kemungkaran dan mengajarkan orang-orang yang tidak mengetahui. Kemudian yang berikutnya, jawazul istisfa'i bir rasul fi hayatihi bi ayyatlub minhu an aw bi ayyutlab minhu ayyadu Allah fi qada'i hajati al-muhtaj. Ya. Bolehnya meminta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau masih hidup, ya, dengan meminta doa kepadanya agar dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa ya, mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan dan terus kita bersemangat dalam menuntut ilmu syar'i agar kiranya kita bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Demikian pembahasan kita pada kesempatan ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.